Universitas 11 Maret, UNS, Solo menerima 2.042 siswa melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBP, 2024 dari total 35.711 pendaftar, dengan tingkat persaingan 1-4. UNS menempati peringkat 10 PTN dengan pendaftar terbanyak pada SNBP 2024. Prodi Farmasi UNS menempati peringkat 7 nasional sebagai prodi sarjana terketat, sementara Prodi Keperawatan Anestesiologi menempati peringkat 2 nasional sebagai prodi vokasi terketat. Sebanyak 33,35% atau 681 orang yang lolos SNBP UNS adalah pemegang KIP kuliah. Calon mahasiswa yang lolos SNBP 2024 harus melakukan registrasi dari 27 Maret hingga 15 April 2024 atau dianggap gugur. Siswa yang tidak lolos SNBP masih bisa mendaftar ujian tulis berbasis komputer, UTBK, untuk mengikuti SNBT 2024 atau mendaftar melalui seleksi mandiri UNS, SMUNS.